Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Mobil. Pada kesempatan hari ini ada Isuzu Panther LS tahunnya 2007. Panther LS tahunnya 2007 sudah turbo. Ini platnya AB Sleman, pajak plat besok baru. Itu terus terang ini platnya palsu ya, karena plat belum jadi. Ini bodinya masih sangat mulus sekali. Kita lihat untuk detailnya mobil, bodi cupnya sangat mulus sekali ya, tidak ada baretan-baretan. Bodi masih sangat bagus. Untuk kelasnya Panther masih sangat lumayan. Bodinya masih sangat cukup lah, tapi sangat mulus bodinya. Bodinya sangat bagus sekali. Ini tampak dari sisi sebelah kiri, sebelah kanan. Ini bodinya sangat mulus sekali, tidak ada beretan-beretannya sama sekali ya. Untuk bagian belakang masih sangat mulus. LS turbo. Untuk bagian atasnya samping kiri bagiannya sangat mulus sekali. Coba kita lihat untuk bagian interiornya. Untuk bagian interiornya masih original, bagus. Power window semuanya normal. Dashboardnya juga masih sangat original. Untuk plafonnya masih bagus, original. AC sudah double blower. Untuk joknya masih sangat original, masih bagus, bersih. Kita lihat untuk bagian lipetan-lipetan pintunya masih sangat bagus, masih presisi semua ya. Bagian tengahnya lipetan pintunya juga masih sangat bagus. Karpet dasarnya masih utuh ya, tidak ada yang sobek ya. Untuk jok tengahnya masih sangat bagus sekali, utuh original. Bagian belakangnya sudah 3 baris hadap depan semua. Lipetan pintu belakangnya masih sangat bagus, utuh. Masih bawaan pabrik semua. Semuanya masih bagus. Untuk bagian kaki-kaki ini, kaki-kakinya sudah di-upgrade, jadi punya touring. Ini banyak ukurannya, 235, 70, ringnya 15 ya. Untuk bagian bawahannya masih sangat bagus, tidak ada yang keropos.
Untuk sasis-sasis juga masih sangat bagus. Sasis, nomor mesinnya ini kelihatan. Sasis-sasis juga masih sangat bagus, tidak ada yang kropos. Bagian belakang juga masih sangat utuh, ori. Sasis-sasisnya juga masih sangat bagus. Ada yang kropos ya teman-teman. Bagian bawahannya juga masih sangat bagus. Sasis semuanya bagus. Kita coba lihat untuk bagian ruang mesin. Nah ini bumpernya sudah di custom ya teman-teman. Sudah di custom, ini pakai plat besi, sangat kuat. Untuk bagian mesinnya, kapnya juga masih original, masih nitik, lipatan-lipatannya masih sangat utuh, lubang-lubang juga masih presisi semuanya. Ini untuk tulang depannya masih sangat bagus. Mesinnya sangat bagus, tidak ada rembes-rembesannya oli. Dan mobil ini berada di Sleman, Yogyakarta. Dan mobil ini dibuka dengan harga 145 juta, masih bisa nego. 145 masih bisa nego. Dan nanti apabila teman-teman ada yang berminat, nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya tahu apa yang besok saya review kembali ya teman-teman. Dan terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.